Selamat siang saudara, saatnya Anda beristirahat sejenak untuk menyaksikan sekilas info yang telah kami rangkum untuk Anda selama 2 menit ke depan. Saya, reporter Siap TV, inilah liputannya. 30 Mei 2020, di JT Kalibaru, bus Borobudur yang membawa penumpang mulai memasuki area JT Kalibaru untuk mengikuti proses rapid test sebelum menuju ke Bali. Untuk cuaca, kini cerah dan arus lalu lintas lancar. Di tempat lain, tepatnya di Terminal Sri Tanjung, juga masih berlangsung kegiatan pengecekan data oleh petugas kesehatan. Kali ini, kendaraan pribadi dan kendaraan logistik mulai memadati area Terminal Sri Tanjung. Dan untuk cuaca juga cerah. Sedangkan, di pelabuhan ASDP Ketapang, kendaraan logistik juga mulai memasuki area pelabuhan. Dan kondisi cuaca saat ini cukup bersahabat. Bagi Anda yang hendak menuju Bali, silahkan siapkan surat-surat Anda. Atau Anda bisa ikuti kegiatan rapid test yang dilakukan di Terminal Sri Tanjung. Itulah sekilas info hari ini. Saya, reporter Siap TV, dari JT Kalibaru, Terminal Sri Tanjung, dan Pelabuhan ASDP Ketapang melaporkan.